Neng Intan, ya. Kemarin gimana respon videonya, Neng? Banyak yang komentar, banyak yang salam-salam katanya sama Neng Intan. Neng Intan udah punya cowok belum? Udah punya pacar belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Kampungku. Kembali lagi di channel Banten Kampungku, channel yang mengupas tentang perkampungan yang ada di Indonesia. Kali ini kita berada di perkampungan Banten yang luar biasa, berada di Ciomas. Nah, kali ini kita mau mengikuti Neng Intan lagi ngambil keong tutut di sawah. Yuk, ikutin terus. Ini udah sama Neng Intan nih, kemarin kita ketemu Neng Intan. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Nuju naon? Nuju ngalah tutut. Oh, nuju ngalah tutut tuh, teman-teman. Jadi sore hari itu biasanya enak sekali kalau gadis-gadis desa itu biasanya ngalah tutut. Kemarin kita ketemu lagi ngalah apa, Neng? Ngalah genjer. Ngalah genjer. Sekarang ngalah tutut ya, Neng, ya? Iya. Nah, yang kayak gimana sih, Neng, tututnya? Ini tuh keong, ini tutut nih. Iya. Nih, belum dapat banyak, baru turun, Neng, ya? Iya. Neng Intan? Kemarin gimana respon videonya, Neng? Banyak yang komentar, banyak yang salam-salam katanya sama Neng Intan. Iya, gimana? Neng Intan udah punya cowok belum? Udah punya pacar belum? Hah? Gak tahu sih, masih ini. Masih apa? Bingung. Kok masih bingung? Kenapa bingung? Enggak. Udah punya kali ya? Udah punya cowok? Oh, belum. Kalau ada yang minta nomor Neng Intan, boleh enggak? Privasi sih itu. Oh, privasi. Kalau misalkan ada yang suka nih nonton video Neng Intan, ternyata suka sama Neng Intan, itu gimana? Boleh? Yang suka mah umum sih ya. Enggak apa-apa. Kalau datang ke rumah enggak apa-apa. Ya boleh. Boleh. Oh, boleh aja. Oh, tuh, teman-teman, kalau misalkan suka sama Neng Intan katanya boleh kalau mau main. Neng Intan ini baru kelas berapa, Neng, kemarin? Kelas 3. Kelas 3 SMA. SMA di SMK? Di SMA Ciomas. SMA Ciomas. Tempatnya nggak jauh dari sini, Neng, ya? Deket. Sok, silakan lanjutkan, Neng. Ya. Banyak ini tututnya, Neng, ya? Iya, lumayan. Lumayan. Kalau Neng Intan berapa bersaudara, Neng? 3. 3 bersaudara. Neng Intan anak yang berapa? Terakhir. Oh, anak terakhir. Bontot berarti? Iya. Biasanya kalau bontot mah manja biasanya. Ya. Neng Intan manja enggak? Enggak. Enggak. Oh, mandiri ya kelihatan. Soalnya kalau biasanya kalau di luaran mah anak bontot mah katanya manja, tapi Neng Intan mah mandiri tuh. Ya. Ini tutut mau diapain, Neng? Ini apa sih? Di apa biasanya? Di sayur. Iya, ditumis di sayur. Ditumis kuning. Oh, iya. Enak ya, Neng, ya? Iya. Sok lanjutkan atuh. Nanti kalau dapat banyak, Om boleh minta enggak? Boleh, boleh ambil. Boleh ya. Om bantu ini. Iya. Neng Intan. Kalau udah lulus sekolah, Neng Intan mau jadi apa, Neng? Pengennya jadi bidan. Oh, pengennya jadi bidan. Berarti beres lulus ini mau kuliah di kebidanan? Insya Allah. Oh. Nih, Neng Intan nih. Tuh, Om Ayu bantuin tuh. Salam sama keluarga ya, sama orang tua di rumah. Iya. Iya, kemarin tuh Neng Intan pas di video itu udah nonton belum videonya? Ngomong-ngomong. Udah. Iya. Gimana? Bagus enggak? Ya, lumayan. Lumayan apanya? Ya, bagus. Ya. Bagus. Ini tadi kita WA Neng Intan gak dibalas-balas, ternyata lagi di sawung. Kita langsung karena rumahnya nggak jauh ya dari sini, Neng, ya. Iya. Enya langsung ke sini, kebetulan Neng Intannya lagi ngalah tutut ini. Lagi ngalah tutut. Tuh. Dapat banyak, Neng. Lumayan, banyak. Lumayan. Kemarin genjer dibikin apa, Neng? Di
beres, Neng? Terus. Oh, terus mau kemana? Mau pulang? Mau. Oh, buat apa? Buat talap. Oh, buat talap, Mangga tuh. Oh, itu pucuk singkong, Neng, ya? Iya. Buat talap ini emang enak ini, Neng. Enak. Bener ini mah. Pakai sambal. Bu, ini pakai col sambal enak nih. Iya. Tapi ini mah pagar ya, Neng, ya? Iya. Gak apa-apa. Kalau di ini. Nih, Neng Intan nih. Jadi gak apa-apa ya kalau misal pun diambil. Gak apa-apa. Itu mah pucuk ini. Iya. Tututnya dapat banyak? Banyak, lumayan. Sama. Lumayan, buat bisa sekali makan mah ya. Iya. Mau dicuci? Cuci di mana cucinya? Di air. Di sini depan. Oh iya, dulur, karena di sini mah airnya lumayan tuh luar biasa. Tuh. Di sini mah tuh ada air juga tuh. Airnya jernih juga tuh. Ini air dari mana, Neng? Oh, berarti biasanya dicucinya di sini, Neng, ya? Iya. Coba Neng Intannya lihat sini. Tuh, aduh, gelis euy. Saya Neng Intan teh masih jomblo ya. Jadi buat teman-teman kalau mau sama Neng Intan katanya boleh datang ke rumah Neng Intan ya. Bener? Iya. Bener enggak? Nanti kalau ada yang datang kaget enggak orang-orang nanti? Maksudnya datang mau datang apa? Mau ya mau main ke rumah Neng Intan. Masa mau ngelamar? Kan belum ini. Iya. Emang udah siap nikah? Belum lah. Belum, katanya kan mau jadi bidan kan? Iya. Jadi semoga aja. Amin, mudah-mudahan cita-cita Neng Intan tercapai. Amin. Karena Neng Intan tuh rajin tiap hari. Tuh airnya juga bersih, dulur, coba lihat Neng Intan. Tuh, bersih banget nih airnya. Jadi kalau misalkan buat mandi juga bisa ini, Neng? Bisa. Bisa ya? Buat tuh, karena airnya juga lumayan jernih. Di sini nuansanya juga adem sekali. Dulur, tuh Masya Allah. Neng Intan sekarang tinggal mau kemana? Mau pulang? Mau pulang. Mau pulang, oh. Rumahnya nggak jauh dari sini? Dekat. Dekat, oh. Nanti kapan-kapan Om Ai boleh mampir nggak ke rumah? Boleh. Boleh? Iya. Oh. Berarti Neng Intan kalau Om Ai main ke rumah boleh? Boleh. Boleh, oh di rumah ada siapa aja emang, Neng? Ada bapak, ada teteh, ada kakak. Oh, ada kakak. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oh. Kalau keluarga udah ada yang rumah tangga belum? Kakak bawa belum? Oh, yang pertama umur berapa emang? Umur berapa ya? Kira-kira 24-an atau 25? 24-25? Iya. Itu kakak yang berapa? Pertama. Oh, yang pertama cewek cowok? Cewek. Oh, cewek. Yang kedua? Cowok. Oh, cowok. Iya. Oh. Berarti yang Intan yang bontot. Iya. Ini biasanya dimakan sama keluarga di rumah? Sama keluarga. Iya. Oh. Ya udah tuh Om Ai mau pamitan Neneng ya. Terima kasih banyak sudah bisa melihat liputan kegiatan Neng Intan ngambil tutut sama ngambil keong Neneng ya. Terima kasih banyak. Dadah dulu dong sini. Dadah.